Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita hari ini kita buat program swab, voluntary swab test untuk semua tim malakat. InsyaAllah hari ini kita ada total lebih kurang 289 tim kami yang akan mengambil swab test secara voluntary. Ini adalah satu inisiatif malakat untuk satu, kita nak bantu kerajaan. Kita pastikan bahawa staf kita kalau ada, sebab kita tahu sekarang ni banyak kes-kes yang tidak ada simptom, dia tidak ada, dia kena jangkitan tapi dia tak ada simptom. Jadi first kali kita nak bantu staf kita lah, staf kita tahu sama ada dia ada ke tak ada. Sebab kalau tak ada, alhamdulillah. Kalau ada pun alhamdulillah juga, at least dia tahu dia kena kuarantin ke, dan kita kena ikutlah apa KKM punya nasihat. Itu yang pertama. Dan yang kedua juga statement kepada, walaupun ada orang kata swab test ni tak accurate lah, swab test ni tak, tapi yelah, tapi ini satu inisiatif, ini satu usaha. Dia tak mungkin kita boleh lari terus daripada probability, tapi ini antara usaha kita yang kita ambil supaya at least staff-staff kita mereka merasa, mereka tahu. Sebab kita, you cannot see what you cannot see, you cannot know what you don't know. You tak tahu apa yang you tak tahu. Jadi kalau kita dah buat swab test ni, walaupun mungkin tidak accurate, tapi sekurang-kurangnya adalah inisiatif kita untuk tahu apa yang kita tak tahu. Mungkin belum tentu 100% selamat lagi, tapi itu bukan isu selamat ke, isu sakit ke, itu hidup ke, isu mati ke, ni semua Allah punya kuasa. Tapi manusia kena usaha. Manusia kena usaha melindungi dengan cara preventif, dengan kalau dah tahu sakit, kita kena tengoklah dapatkan rawatan dan sebagainya. Jadi kita harap inisiatif malakat ni dapat di, mungkin kalau baik bolehlah syarikat-syarikat lain mungkin, ataupun orang-orang lain pun cuba juga untuk buat voluntary swab test, supaya kita boleh bantu kerajaan untuk buat pengesanan dahulu, sama ada kita ni dijangkiti atau tidak. Dan kalau dijangkiti tak payah risau. Sebab apa? Kalau dijangkiti pun daripada Allah, kalau tak dijangkiti pun daripada Allah juga. Cuma kita nak tahu je. Dah tahu, dan kita boleh tahulah, kita boleh guard ourselves. Of course kita jaga SOP sekadar yang wajib, dan yang paling penting of course amal agama kena jaga, iman kena jaga, lepas tu jaga kesihatan. Dia priority dia macam tu. Jaga iman, jaga agama, lepas tu pun jaga keselamatan. Bukannya jaga keselamatan tak jaga iman. Jadi ni antaralah salah satu inisiatif kumpulan malakat, dan harap ini kepada staff-staff semua merasa lega sikit. Dia bukan lega dia pasal dia selesai apa-apa, tapi kata adalah inisiatif. Sebab banyak staff sebelum ni dia risau pasal dia tak tahu, dan dia nak buat swab test kat luar mahal. Jadi kita initiate kan, kita buat kerjasama dengan klinik. Jadi klinik datang sebab kita dapat volume yang banyak, dan insyaAllah besok kita nak susunkan untuk tim dekat Brandy Bunch pula. Tapi siapa yang memang dah di rumah, yang memang kuarantin, yang memang dah work from home, dia tak perlu datang. Tapi siapa yang mereka, macam kita kat mall, dia terpaksa bekerja kan. Macam kat HQ, ada essential services yang dia terpaksa datang ofis walaupun PKP. So jadi mereka-mereka ni yang orang yang kita prioritiskan dan kita target. At least kalau macam cikgu tadi kan, berani banyak, dah banyak kali dah kena swab test pasal ada kontak rapat dengan student sebagainya. Tapi ini lebih kepada malakat dan juga tim HQ Brandy Bunch. Kita jangkakan sekitar 500 orang. 500 orang yang akan ambil swab test ni lah. Sebab kebanyakan guru-guru kita, tadika, guru-guru tadika kita yang paling ramai, cikgu-cikgu tadika. Cikgu-cikgu kebanyakannya dah melalui swab test. Sebenarnya banyak kali pun. Bila ada kes dia, dia orang kena buat swab test. Bila ada kes dia, dia orang kena buat swab test. Tapi normally dia orang berada dalam swab test KKM. Jadi kita tak perlu incur kos apa-apa. Yang ni kita buat voluntary. Maknanya tak ada simptom, tak ada sakit. Kalau dia ada simptom, dia sakit, dia tak boleh buat voluntary, dia tak boleh datang swab test sini. Jadi kalau dia sakit, demam apa semua, dia tak boleh datang pun kerja. Dia kena duduk rumah je. Dan follow nasihat doktor. Doktor kata kena buat swab test, dia kena buatlah. Dan biasanya yang tu kita kan ikut apa arahan pejabat kesihatan daerah. Tapi kalau macam yang kita buat sekarang ni is voluntary. Dia orang tak sakit, dia orang tak demam dan tak ada simptom apa-apa pun, cuma nak tahu sama ada kita ada tak, are we a carrier ataupun kita tidak. Itu je.